Jeda kompetisi, PSIS Semarang tak liburkan pemain tetap berlatih. PSIS Semarang tak akan meliburkan pemainnya, meski ada jeda sepekan kompetisi Liga 1 Indonesia 2022-2023, jeda kompetisi tersebut dikarenakan ada agenda FIFA Matchday. Pasukan Mahesa Jenar memanfaatkan momen tersebut dengan tetap berlatih, agar bisa mengarungi sisa laga Liga 1 dengan kondisi yang matang dan siap. Pelatih Kepala PSIS Semarang Gilbert Agius mengatakan pihaknya akan berusaha maksimal untuk mengangkat performa tim. Kami terus mempersiapkan diri untuk menghadapi beberapa laga sisa, saat ini kompetisi tengah jeda karena FIFA Matchday, tetapi kami tetap berlatih untuk mempersiapkan laga tunda, katanya, Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023. Dia berharap anak asuhnya mampu meningkatkan performa tim baik dari segi taktik, mental maupun fisik. Hasil akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kami perlu kerja lebih keras lagi supaya ke depan hasil lebih baik, mohon doa dan dukungannya juga dari seluruh supporter PSIS, ungkap pelatih asal Malta tersebut. Cari bek asing anyar, PSIS Semarang bisa buru Nick Kuiper yang berpotensi terdepak dari Persib. PSIS Semarang nampaknya bakal membidik bek asing anyar untuk musim 2023-2024, sebelumnya beredar rumor jika PSIS Semarang tengah mencari bek dan striker asing anyar. PSIS dikabarkan sedang mencari bek dan striker asing baru, tulis akun @gosipbola pada Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023. PSIS Semarang memang tak mendatangkan lagi bek asing sejak ditinggalkan Ali Sesai di paruh musim. Sehingga kemungkinan posisi ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi PSIS Semarang di bursa transfer mendatang. Bek asing Persib Bandung Nick Kuiper bisa saja diperhitungkan oleh klub tersebut, mengingat nasibnya dengan Persib musim depan belum ada kejelasan. Lantaran Persib Bandung saat ini dikabarkan sedang membidik bek tengah Barito Putera, Renan Alfis. Dengan kabar ini maka dipastikan bek asal Belanda Nick Kuiper kemungkinan akan terdepak di musim 2023-2024. Meski saat ini performa Nick Kuiper dengan Persib Bandung tak terlalu maksimal seperti musim-musim sebelumnya. Namun skill back asal Belanda ini cukup lumayan, Nick Kuiper punya umpan lambung yang bagus ditambah ia juga hampir selalu unggul saat duel udara. Bisa dikatakan ia cukup piawai dalam menjaga pertahanan, apalagi musim lalu, Persib Bandung dikategorikan sebagai tim dengan pertahanan terbaik. Hal ini tentu tak lepas dari peran pemain bertahan Persib yang salah satunya adalah Nick Kuiper.